Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, kita sambung pelajaran kita tentang tingkatan maqam kedudukan seseorang di hadrat Allah, bagaimana tingkatan batinnya, hatinya, jiwanya atau nafs, sehingga jasad ini cuma kurungan. Apa yang digawi oleh jasad itu timbul daripada batin. Al-zahiru mir'atu batin, bahwa zahir itu cermin di dalam hati. Dan anggota tubuh ini diibaratkan seperti tentara, sedangkan pajaknya yang memerintah adalah hati. Hati itu disebut dengan nama qalbun. Qalbun itu yang berbolak balik, yang berubah-ubah keadaannya tergantung situasi, kondisi dan keadaannya. Kadang-kadang damai, tenang, tentram, bahagia. Tapi kadang-kadang resah, gelisah, kacau. Kadang-kadang senang, beramal, rasa dekat dengan Allah. Dan suatu saat rasa jenuh, malas, bete, muyak, menggubuk, tidak mengulir. Kadang-kadang dengan seorang sayang, kadang-kadang benci. Inilah namanya hati yang berbolak-balik. Maka itu Nabi mengajarkan doa kepada kita agar kita meminta kepada Allah, dan ini juga dibaca di dalam tahiyat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, nama bolak-balik hati. Sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan hati kami dalam agamamu, agama Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati sebelum Islam. Jangan keluar pada Islam. Wa ala ta'atika ya dasar, ta'at kepadamu. Ini doanya pemimpin para nabi dan rasul, orang yang paling agung yang Allah hadiahkan, serahkan surga dalam genggaman beliau, yang Allah beri syafaatul uzma, yang mana beliau bisa menolong, menyelamatkan orang yang berada di neraka, dan syafaat beliau selamat. Tapi beliau selalu datang yang bersalahkan takutnya kepada Allah yang berkita Rasulullah. Selalu dia meminta yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kalau bagi Nabi demikian, selalulah kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan hati kami istiqamah dalam taat kepadamu ya Allah, dalam Islam ya Allah.
inilah keadaan yang sangat ditakuti oleh para nabi, oleh para aulia Allah. Walaupun mereka dijamin sudah ahli surga, para nabi-nabi, tapi mereka, yang paling mereka cemaskan, yang mereka takutkan, kekhawatiran mereka saat sakaratil maut, jangan sampai matinya su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Akhir hayat yang dalam tidak kebaikan. Kenapa? Lupa lawan Allah, tidak reda kepada Allah. Begitu sakit perihnya Allah, kalau yang menggerutu, protes, marah, enggak reda kepada Allah. Na'udzubillah. Dan tolong dibaca terus pada jamaah doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az bin Jabal, aku sangat mencintaimu, aku sayang kepadamu, kata Nabi. Maka jangan kau tinggalkan setelah sholat membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan baca sama-sama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi yang ngajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong hamba selalu berzikir kepadamu. Ternyata orang yang berzikir kepada Allah itu adalah hadiah Allah. Allah yang menggariskan, Allah yang takdirkan harus sedang berzikir. Kalau Allah enggak tolong, tertutup hidayah untuk berzikir. Jadi senangnya orang berzikir ini tanda orang yang dipilih oleh Allah, tanda orang yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, selalu mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan ya Allah perbaiki terus ibadahku agar lebih baik, agar baik, agar baik terus ibadahku ya Allah. Banyak baca doa ini baca Rasulullah. Kemudian Abah Guru Sakumpur mewasiatkan kepada murid-murid sidin ketika sujud, terutama sujud terakhir, setelah kita membaca Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali, jangan lupakan punya sidin baca dengan kasot doa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang istiqomah, jalan yang lurus, dan mana nang muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Kita sudah membahas tingkatan nafsu. Nafsu itu ya jiwa seseorang, hati, keadaan hati, jiwa seseorang. Yang pertama sudah kita bahas nafsu ammaratun bisu, yang senang maksiat, senang berbuat dosa, tidak tergerak untuk berbuat taat. Yang kedua, nafsu lawamah, yang sudah mulai terarah beramal, beribadah, tapi satu saat dalam kondisi lalu berubah hampir beramal, hampir beribadah, lalu sadar tobat balik lagi. Ini puja orang itu imbah nusak rajin, imbah nuk ada aaminan. Yang ketiga, amarah lawmulhimah, nafsu yang sudah tertuju, terarah kepada Allah. Akan tetapi ketika dapat cobaan, ujian, ada goncangan-goncangan. Yang keempat, nafsu mutmainnah, sudah kita bahas kemarin, jiwa yang tenang, tenteram, damai dalam menghadapi godaan, ujian, cobaan, penderitaan. Kenapa? Mereka mengembalikannya semua kepada Allah. Kemudian
Yang kelima, nafsur radiyah. Selalu merasa senang, gembira dengan apa yang didatangkan oleh Allah kepadanya. Dan mereka menganggap baik apa yang sudah datang dari Allah. Walaupun bencana, walaupun ujian, walaupun caci makian ketika datang itu kepada mereka, mereka bersyukur. Namanya nafsur radhiyah. Kenapa bersyukur? Karena memahami bahwa setiap cobaan ujian itu hakikatnya adalah pembersihan dosa dan peninggi derajat. Cobaan ujian ini jalan Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa kita, untuk membuka surga lawan kita, memberi pahala yang terbesar. Cara Allah hendak memberikan salawat kepada hamba-hambanya dengan dicoba, diuji, lalu inya bukan menggerutu, malah bergembira. Karena ini dari Allah. Kenapa bergembira? Padahal sakit. Buah pahalanya yang begitu besar. Sehingga Nabi mengatakan, awaluma yudra'a ilal jannah bayahmaduhu fahamidallahu bishtarra'i waddarra'. Yang pertama dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga, orang yang mengucap hati dan lidahnya alhamdulillah. Dilakukan tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam segala perkara, baik dapat suka, duka, cobaan, ujian, lidahnya kalimatnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Namanya nafsu radhiyah. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang keenam, nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah ini kalau dia reda kepada Allah, nih radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah reda kepada mereka karena mereka reda kepada Allah. Nah, karena mereka reda dengan ketentuan yang Allah berikan, melapangkan dada kayak apa aja, tidak ada kesedihan, kesusahan, ketenangan, ketentraman, lapang dada mereka. Mereka reda dengan ketentuan Allah, maka ditingkatkan derajatnya menjadi mardiyah yang diridhai oleh Allah. Kemudian sudah kita bahas minggu yang lewat itu yang ketujuh, nafsul kamilah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada makam yang ketujuh ini. Nafsul kamilah wahiyallati saratil kamalatu taba'an taharaka fil kamali. Artinya nafsu al-kamilah ialah sempurna musyahadahnya dan makrifatnya serta tabiat dirinya sudah menjadi kebiasaan bagi dirinya. Dan naiklah ke makam kesempurnaan. Wahaluhumur baqa'u billah wa yasiru billah ilallah wa yarji'u minallah ilallah. Hal mereka baqa' dengan Allah, mereka selalu bersama Allah, dan mereka kembali kepada Allah, dari Allah kepada Allah. Baik, kita akan bahas makam yang ketujuh ini. Nafsul kamilah. Nafsu yang sempurna musyahadah dan makrifat kepada Allah Ta'ala. Yang mana mereka mempunyai satu keyakinan
selalu dengan Allah setiap waktu, setiap saat. Mereka merasa bersama Allah, dan mereka kembali kepada Allah, dari Allah kepada Allah. Bagaimanakah itu untuk mencapai maqam nafsu kamilah? Maka yang pertama tadi, hendaklah kita menancapkan dalam perasaan batin kita bahwa dengan keyakinan yang hak, setiap menit, setiap detik, setiap waktu, aku ini tidak punya peran apapun, tidak punya kehendak apapun. Yang berlaku pada diriku adalah wallahu khalaqakum wama ta'malun. Bermula Allah yang menciptakanmu, dan segala perbuatanmu terbit datangnya dari Allah. Maka pandangan yang pertama, musyahadah yang pertama, orang yang mencapai maqam nafsu kamilah ini adalah syuhud di hatinya bahwa memesrakan segala yang berlaku di alam semesta ini, baik dan lain maupun dirinya, gerak dan dia tidak ada pandangan yang lain, lain mereka berlaku af'alnya Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, telah meyakini bahwa gerak dan diam, laku dan berbuat ini af'alnya Allah, mereka meningkat kepada maqam ma'rifatul asma, pengenalan kepada Allah tentang asma, asma Allah. Allah punya nama 99 nama, disebut dengan nama Asma'ul Husna. Setiap asma Allah itu mengandung kekuatan, mengandung hikmah, mengandung rahasia. Maka itu Allah menyatakan walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang terbaik. Maka kalau kau berhajat, kalau kau bermohon, kalau kau meminta, maka berhajatlah, memintalah kepada Allah dan menyebut nama-namanya, sembarang nama-nama. Setiap nama-nama Allah ada kekuatan yang dahsyat, ada kekuatan yang luar biasa, ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Kalau kita sebagai seorang penuntut ilmu, akan diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, perbanyak membaca menyebut asma Allah, ya alim, ya alim, ya alim. Kalau ingin dibukakan Allah hijab zahir dan batin kita, berdekat dengan Allah, ya alimal ghaibi wasyahadah, ya alimal ghaibi wasyahadah. Wahai Allah yang menguasai rahasia alam gaib dan alam nyata. Kalau kita mohon pengampunan agar dosa kita diampuni oleh Allah, tobat kita diterima oleh Allah, ya tawwab, ya tawwab, ya tawwab, ya tawwab, Allah yang menerima tobat. Banyak asma-asma Allah. Kalau kita hendak faid wa disayangi oleh Allah di dunia, dikasih Allah di dunia, disayangi di akhirat, perbanyak membaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu asma-Nya. Dimudahkan rezeki oleh Allah, tinggal nama nabi yang mengambil, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq.
Oleh Allah yang membukakan pintu rezeki. Rezeki itu bukan hanya harta. Ilmu rezeki. Barang siapa yang ingin dinudahkan rezekinya oleh Allah, ingin rezekinya barokah, entah siapa orangnya, tiga syaratnya. Yang pertama, hendaklah dia bakti dan taat kepada kedua orang tuanya. Selalu menghubungkan diri kepada orang tuanya. Apakah orang tuanya masih hidup ataupun sudah wafat? Ketika orang tuanya wafat, selalu mengirimi doa, mengirimi fatihah, mengirimi kebaikan zikir apa, terus sambung. Selama kita menyambung hubungan baik dengan orang tua kita, Allah akan sambung rezeki kita. Ada peduli siapakah? Bahkan agama manakah? Tanya bakti lawan kuitannya, mudah rezekinya. Dan orang tua itu adalah wali terbesar bagi si anak. Orang tua itu surga yang ada di rumah. Bahkan dia mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau kalian hendak mudah diberikan rezeki oleh Allah, syarat pertama, himungi kuitan, sayangi kuitan, ungahi abah, ungahi mama, berikan antar rezeki, beri kepada mama kalau hidup. Sayangi, kalau sudah meninggal, kirimin doa, kirimkan fatihah. Yang kedua, syaratnya, banyaklah kita bersilaturahim. Membina hubungan baik dengan sesama. Siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, dipanjang umurnya, falyasil rahimahu, maka sambung tali silaturahim. Yang ketiga, Allah hendak dimudahkan rezeki oleh Allah, kalau ada Allah beri kelebihan, hendaklah kita berbagi. Nah, bantu tetangga, nah, di sebelah ada beras, antari beras. Di sebelah pindah baju, rapitra, pindah pamukar, beri baju. Di sebelah ada sebutan, ada kelebihan, beri berbagi. Maka selama kita berbagi, begitu Allah akan berbagi banyak kepada kita rezeki. Jadi orang berjadi amalan sufi itu banyaki bersedekah. Buktikan. Nah, tiga ingin pian gawi. Siapapun orangnya, berkah. Apalagi ditambah dengan berdoa, meminta kepada Allah. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq. Asma Allah. Siapa yang banyak mengalami problem, kesulitan di hidup, dan bermacam-macam masalah yang tidak dapat teratasi, maka diperbanyaklah membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Dan ini yang diamalkan oleh baginda Rasulullah. Beliau bila ada bunda pulang kesulitan, beliau menyebut ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ketika kita menyebut asma Allah tadi dengan penuh perasaan kontak batin kepada Allah, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Hei kekasihku Rasulullah, bila hamba-hambaku menanyakan kepadamu tentang aku, maka katakan aku ini dekat. Allah tuh pak ayuwe kada jauh, parah benar, dekat sekali, amat-amat dekat.
ismul Allah, nama yang agung itu diantaranya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, dikasihi Allah di dunia, Ya Rahim, disayangi Allah di akhirat. Apa lagi? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Berijazahkan dari guru-guru ulum, di antaranya semua amalan asma'ul husna bagus pada Ta'an. Amalkan minimal 100 kali. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Terus sama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Baca dengan penuh penghayatan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Tazkuruni azkurkum, hambaku, kalau engkau berzikir kepadaku, kalau engkau menyebut aku, kalau engkau mengingat aku, azkurkum, maka aku lebih mengingatmu. Allahu Akbar. Sekali lagi untuk diingatkan kepada jamaah, untuk diri kita semua, Allah janjikan dalam Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum, hambaku, bila kau ingat kepadaku, kau menyebut aku, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, sama-sama, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Paling tidak ini mewakili asma-asma Allah yang lain. Baca dengan penuh perasaan, dengan penuh pengharapan. Ud'u rabbakum tadarru'an, minta kepada Rabbmu, bermohon kepada, dengan penuh perasaan hina, dengan rasa harap-harap cemas. Tadkuruni tadkurkum, hambaku, kalau kau ingat kepadaku, maka aku lebih mengingatmu. Apa makna ingatnya Allah kepada kita? Sungguh, ingatnya kita kepada Allah, kadang-kadang dengan kelalaian kita, mulutnya ngomong, tapi hati kita kemana-mana. Akan tetapi ingatnya Allah kepada hambanya, ingatnya Allah kepada kita, dengan berupa turun ampunan dari Allah, turun rahmat Allah, turun kasih sayang Allah, turun kecintaan Allah. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam hadis kunci, Man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi. Siapa yang mengingat aku, menyebut aku dalam dirinya. Artinya ini menyebut Allah tanpa dizaharkan di mulut. Dalam hati kita membaca, Ya Allah, Ya Rahman,
Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Apa? Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 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 Allah dalam hati kita. Atau Ya Karim, Ya Karim, Ya Latif. Apa saja dari asma-asma Allah, tapi kita menyebutnya di dalam hati kita, maka aku menyebutmu dalam rahasia diriku. Allah Akbar. Paman zakarani fi malain. Zakartuhu fi malain khairun minhu. Siapa yang berzikir menyebut aku di kalangan orang banyak di kubur. Dizaharkan kita menjahatkan suara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ayo sama-sama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Bersama-sama kita sebut asmaullah. Kita zahirkan dari perasaan yang muncul dalam zahir muntung kita. Kita baca Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim di kalangan sebanyak ini, maka aku menyebutnya di kalangan hal yang lebih banyak. Mana itu? Allah memuji-muji orang yang memujinya di hadapan khalayak para malaikat. Nama-nama pian disebut-sebut Allah di hadapan malaikat. Malaikat mengenal pian. Allah beritahu si pulang, si pulang memuji aku si isi. Malaikat mengagumi kalian. Mungkin di bumi tersembunyi, gak terkenal, tapi di langit masyhur terkenal. Tapi sedikit hati yang tidak disuarakan di dalam batin, malaikat gak tahu. Hanya kita dengan Allahu Akbar. Setiap saat kita dalam zikrullah. Dan Allah menjadikan kabar gembira bagi orang yang ahli zikir. Apa kabar gembiranya? وَذَّكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّكِرًا أَعْطَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَذَكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكِرًا. Ini Allah yang menyebut para jemaah. Laki-laki yang banyak menyebut asma Allah. Perempuan-perempuan yang banyak menyebut asma Allah. Ini yang kakak-kakak haji-haji lihat kan, jadi orang berzikir tuh kahiyen biar ada berkisah orang di kata orang pancar zikirnya tuh kelihatan dari dalam tuh nurnya kelihatan. Orang-orang yang asyik itu kelihatan, lihat tuh memancar nur zikir itu sampai 10.000, 20.000, oh kelihatan nurnya terang. Dan Allah menjanjikan para jamaah ini jadi Allah. Wadzakirin Allah kathira wadzakira. A'adallahu lahum maghfirah. Yang pertama, orang-orang laki-laki, orang-orang perempuan yang banyak berzikir menyebut Allah, baik di lisannya maupun di dalam hatinya, Allah, 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 Allah hadiahkan kepadanya berupa ampunan dari dosa-dosa. Jadi orang yang berzikir itu dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah dan wa ajran 'azima. Allah berikan ganjaran yang terbesar. Apa itu ganjaran terbesar? Allah hadiahkan dua surga. Betul lagi. Orang yang banyak berzikir menyebut Allah, Allah
menghadiahkan dua surga. Surga yang pertama, surga di dunia. Surga yang kedua, surga di akhirat. Surga di dunia itu apa sih? Surga yang dipercepat oleh Allah diberikan. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Orang yang khauf kepada makam Tuhannya mendapatkan dua surga. Surga di dunia ini berupa Allah buat dia senang berzikir, itu surga. Yang senang membaca la ilaha illallah dengan perasaan lezat nikmatnya membaca la ilaha illallah, itu surga. Surga dikurullah, bahkan surga ini lebih lezat daripada surga bendanya. Kenapa? Allah buka hijab hatinya, lezat dalam berzikir la ilaha illallah. Mulut berzikir, teringat mendengarkan, mata terpejam, hati meresapkan maknanya adalah ku sembah hanya Allah, yang ku ibadati hanya Allah, yang ku tujuh hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Allah jadikan ke dunia ini berupa zikir. Yang senang sholat, nikmat dalam sholat, bermusyarakat dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah, itu surga yang Allah berikan berupa sholat. Makanya pada jamaah, kalau kita ingin suatu nikmat, jangan hanya muntung membaca dari hati. Jadi waktu mulut membaca bismillahirrahmanirrahim, hati umpat membaca juga. Jadi bersamaan muntung dan hati membaca minimal. Bismillah. Coba rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu membaca muntung dan hati membaca bismillah. Itu muntung membaca bismillahirrahmanirrahim, hati naik apa kata? Naik dua kata. Ketika kita baca alhamdulillahirrabbilalamin, muntung membaca alhamdulillahirrabbilalamin, hati kita ikut membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Ketika muntung membaca Allahu Akbar, hati membaca Allahu Akbar. Dari dilakukan dari hati yang muntung Allahu Akbar di hati. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar, Rabbi firli, warhamni, wadzukurni, warfa'ni, wansukni, wahdini, wa'afini, wa'anni. Jadi kalau hendak khusyuk itu salah satu caranya ketika kita membaca bacaan itu hati kita ikut membaca. Apalagi kita memahami maknanya. Surah Fatihah kali kada Pak Iwayat dia tahu artinya barang. Mulai ke hari sebanyak empat tahun tapi pakai makanya siang malam dibaca, belajar di rumah. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Ar-Rahmanirrahim, nama maha pengasih maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menjadi raja pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah, hanya kepada engkau kami bertolong. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Pahami artinya, bukan dihafal, dipahami maknanya. Nah, subhanallah rabbil azim, sami Allah liman hamidah. Ikuti dengan perasaan. Nah, ketika kita sholat, kita merasakan sedang berhadapan dengan Allah, bermesraan dengan Allah, berlezat-lezatan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Apabila dalam sujud kita bersyukur di hadirat Allah. Kenikmatan di dalam sholat memuji Allah itu surga yang dihadiahkan Allah ke bumi ini dan dihadirkan kepada hambanya. Kita membaca zikir, kita membaca Al-Quran, kita membaca tasbih. Subhanallah, sama-sama. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah.
Allahu Allah itu surga yang disegerakan. Surga yang disegerakan di muka hijab kita memandang segala yang berlaku di alam akal perbuatan Allah, baik nikmat datang dari Allah, coba ujian datangnya dari Allah, gembira hati menerimanya, surga yang disegerakan di dunia ini. Surga di akhirat apa? Surga di akhirat, kalau bidadari itu cuma pernik-perniknya saja, bukan tujuan. Bidadari aksesorisnya saja, gedung-gedung yang indah, gedung emas permata, aksesorisnya saja, pernik-perniknya saja, nggak ada apa-apanya. Puncak kenikmatan bagi penghuni surga adalah ujuriyo ma'idin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari itu wajah mereka bergembira, berseri-seri, penuh kebahagiaan, luar biasa. Kenapa? Allah izinkan memandang wajah Allah yang laisa kamitslihi syai'. Puncak kenikmatan di surga bukan surga. Jadi jangan berharap untuk surga, ya. Ya kita ingin bertemu Allah, ingin memandang wajah Allah, hambaku, kata Allah, di dunia akan melihat kebesaranku, melihat akalku, kenampakan kudrat iradatku, menjadi kebesaranku pada alam semesta dan dirimu. Tapi di akhirat kau memandang wajahku, ya Allah. Yang nanti dalam hadis sahih, ketika terjadi bulan purnama, terang benderang, Nabi berkata, apakah kalian terhijab memandang bulan purnama? Sampai tidak, ya Rasulullah. Begitulah nanti pada hari kiamat, kau akan memandang wajah Tuhanmu seperti kau memandang bulan purnama. Artinya, tak ada dinding lagi. Tapi tidak apa memandangnya. Tetap Allah itu laisa kamitslihi. Kada seperti makhluk, kada kami umpamakan, kada kami bayangkan. Tapi Allah hadiahkan kepada hamba-hambanya untuk memandang keindahan Allah. Bagi siapa ini? Bagi ahli zikir. Allah, inilah hadiah terbesar dari Allah kepada hamba-hambanya. Di dunia diberi Allah ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Walaupun cobaan datang, justru cobaan ujian yang Allah berikan kepada hamba itu adalah meningkatkan derajat. Ingat para jamaah, ketika seseorang susah payah mencari nafkah yang halal untuk memberikan nafkah istri dan anak-anaknya, susah payah dan tidak dapat-dapat, kesusah pahala ayahannya itu Allah gantikan dengan pahala besar. Jadi jangan kecewa, yang penting yang halal sedikit atau susah kan dapat sama sekali, tapi lebih yang halal, kesusah payahan dia mencari nafkah tadi digantikan dengan pahala yang besar. Kekayaan yang sesungguhnya, jangan lihat materi duit saja, emas permata saja, pada kekayaan sesungguhnya itu adalah bila kita diisi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahli ibadah. Ini kekayaan bagi orang tua yang luar biasa. Sugih tapi anak mujahe. Apa kekayaan sesungguhnya? Bila kita bisa berbagi, ada harta kita gunakan untuk maslahat umat. Ini dari mampu, dari salirong, dari umam nih, kasihan jamaah banyak yang hendak datang tapi kada mobil, kada ada alat. Aku jual mobil, aku jual, aku habis semua membuat jamaah umpamanya. Ini jangan-jangan ingin membawa kesulitan. Ada sia-sia tuh habis untuk jamaah. Mudah-mudahan ini tambah banyak menumpang bis. Tapi bis itu kan kemudian amuntai murah. Adalah paling aku ibu beli bis.
Nah, apa di antara manfaat orang yang berzikir? Yang pertama, syakirulillah. Orang yang selalu zikir itu tanda inya bersyukur lawan Allah. La in syakartum la azidannakum. Tanda orang itu syukur nikmat, dia banyak mengingat Allah, menggunakan nikmat tadi untuk ibadah kepada Allah, maka akan ditambah-tambah Allah rezekinya. Yang kedua, hamidan lillah. Yang kedua, orang tersebut selalu banyak mengucap alhamdulillah, memuji Allah. Mereka membesarkan Allah, mengagungkan Allah, sehingga bercahaya hati mereka dan kebesarannya dan nur kemuliaan dari Allah tajalli. Yang ketiga, radiyan lillah. Menjadi orang yang reda dengan Allah, senang menerima ketentuan Allah, dan Allah senang juga dengan mereka, dan Allah akan menempatkan mereka yang reda di tempat yang diridainya, yakni dalam surga yang kekal abadan abada. Orang yang senang zikir dapat cobaan, dapat ujian, maka Nabi mengatakan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan ingat Allah hati itu tenteram dan damai. Nah, besok itu ini salah satu bagian-bagian bagaimana untuk mencapai nafsu kamilah. Mari kita memperbanyak dikurullah pada lisan kita, memperbanyak dikurullah dalam hati kita, terjadi asma Allah, selalu berhubungan dengan Allah siang dan malam. Ana zalisun hai suman yadhkuruni, aku teman duduk bagi orang yang selalu berzikir mengingat aku. Aku bersama orang yang mengingat aku. Apalagi banyak sekali, Pak, dosa diampuni, ganjaran terbesar. Bahkan orang yang berzikir disalawati oleh Allah, disalawati oleh malaikat. Jadi perbanyaklah waktu kita untuk dikeluarkan, perbanyak amal, perbanyak ibadah, sambung kurang menuju Allah. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.